selaku Dewan Penasehat PDKT Wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara mewakili membaca deklarasi anti hoax. Saya selaku Dewan Penasehat Persekutuan Dayak Kalimantan Timur, Pak Penajam Pasir Utara, sepakat serta anti terhadap berita hoax. Saya selaku Dewan Penasehat PDKT Penajam Pasir Utara anti terhadap berita hoax yang dapat memecah belah bangsa dan NKRI. Saya selaku Dewan Penasehat PDKT Penajam Pasir Utara sepakat menghimbau masyarakat untuk tidak dengan mudah terprovokasi berita hoax. Saya selaku Dewan Penasehat PDKT Penajam Pasir Utara mendukung sepenuhnya Polri mengusut dan memproses hukum pelaku penyebar berita hoax. Mari kita lawan penyebar hoax.